Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke para sahabat Leslar, kabar terbaru di sore menjelang malam hari ini, kabar gembira langsung dari Tridem. Unggahan terbaru dari MV-nya Una Lesti Kejora, ini part yang bikin baper ya. Modelnya buat emak-emak udah dakdikduk. Ternyata semua pada salfok sama model MV-nya Una Lesti ya. Ada unggahan dari Eza Syareza juga di story-nya dengan mengunggah postingan dari lagu Lesti. Sukses ya dek, semoga trending satu, amin. Pokoknya nggak berhenti-berhenti nangis pasti kalau denger dan nonton video klipnya. Semoga berkenan ya, itu caption dari kakak Rizky Billar ya di unggahan story-nya. Kemudian ada Nia Lida memberikan komentar soal lagu Lesti. Kak Lesti, selamat lagu barunya rilis, bagus banget lagunya, sukses terus ya kak. Kemudian juga ada Kak Erin, merinding banget nih lihat MV-nya lagu Lesti Kejora. Kemudian kalian lihat ya, ada beberapa pertanyaan nih. Scene mana favorit kalian nih ketika Una Lesti Kejora nangis kejer saat menerima surat nih. Kemudian ketika Una Lesti Kejora dikasih kue, Masya Allah. Kemudian juga senang banget ya di scene-scene ini, senang banget lihat Una Lesti, kemudian modelnya juga nih Kak Cinta Brian ya, Masya Allah ganteng banget. Una Lesti Kejora juga ih cantik banget, natural gitu ya. Jadi dari MV-nya aja udah keren, lagunya bagus, suaranya keren, liriknya luar biasa. Tulis di kolom komentar ya, scene mana yang paling kalian bikin baper. Ada komentar dari Abang L underscore, modelnya siapa sih ganteng amat, itu modelnya Kak Cinta Brian ya, boleh kalian juga lihat juga di Google. Dan video klipnya bikin nusuk di jantung aku, yang pas suaminya pergi untuk tugas, aduh kayak disayat-sayat gitu loh, nangis aku. Semuanya scene keren banget ya, gak mau lihat lagi tapi nagih, dilihat lagi nangis terus-terusan. Baru kemarin janji gak nyerah, sekarang malah nangis brutal ya. Masya Allah modelnya emang gemes banget bun. Lagunya keren, dinyanyiin penyanyinya juga keren. Ini Ratu Penghayatan, talentnya gokil, MV-nya sesuatu banget. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, ada kabar gembira langsung dari Una Lesti Kejora. Alhamdulillah tepat pada tanggal 11 Januari 2024, tepatnya hari ini ya, perilisan single terbaru dari Lesti Kejora yang berjudul Angin. Unggahan dari Triden memberikan caption, menginjak tahun ke-10 berkarya di industri musik tanah air bersama sang suami Rizky Billar. Untuk pertama kalinya, Lesti Kejora menciptakan sebuah lagu yang penuh makna mendalam berjudul Angin. Musik videonya sudah bisa kamu tonton di YouTube Triden sekarang. Ada komentar dari Leslar Kendari 01, Masya Allah Una Lesti Kejora, emak katanya 2 bulan kan 2 bulan kandungan ditinggal tugas ke tim waktu itu.
pulang-pulang anak sudah umur setahun, Masya Allah, ini lagunya cocok banget untuk yang para pejuang LDR ya. Dan jadi nangis lihat musik videonya Una, Masya Allah, sekeren itu ya. Bahkan kalau dihayati lagunya beneran nangis, guys. Kemudian diunggah oleh para fans Lester Lovers, jangan lupa untuk naikin viewersnya dan kita trendingkan ya lagu Lesti Kejora. Bahkan nanti Una Lesti Kejora nanti malam akan hadir di Indosiar ya, karena tanggal 10 dan 11 Januari Una Lesti Kejora akan tampil di konser raya 29 tahun Indosiar. Dan pastinya stay tune karena akan ada kejutan di malam hari ini dari single terbarunya Una Lesti. Bisa kita lihat di deskripsi eksekutif produser Pak Yo. Pak Yo sendiri ya. Wah, mudah-mudahan nih trending ya lagu Una Lesti Kejora. Kemudian Una Lesti Kejora juga menambahkan komentar, alhamdulillah akhirnya aku memberanikan diri buat lagu juga berkolaborasi dengan suamiku. Itu cerita Lesti ya, Masya Allah. Dan pastinya doa dan dukungan dari orang tua, dari keluarga besar, dari sahabat, dari fans juga. Masya Allah, tabarakallah, sukses selalu buat Leslar. Dan model video klipnya ternyata Cinta Brian ya, sukses selalu. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ini dia unggahan terbaru dari Maeso Ima, di mana Una Lesti Kejora sekarang sudah berada di backstage Indosiar bersama anak-anak Lida ya, Masya Allah senangnya. Jangan lupa malam hari ini akan ada penampilan Lesti Kejora di HUT Indosiar yang ke-29. Kemudian juga ada unggahan dari Indosiar juga ya, Masya Allah. Nanti malam atau malam ini ya, malam ini akan ada penampilan The Diva, Masya Allah. Ada Una Lesti Kejora, ada Putri, ada Liodra. Ketiga putri cantik, Masya Allah ya. Penyanyi dan suara emas semua nih. Wah, penampilan luar biasa dari The Young Diva. Adalah Lesti Kejora, Liodra, dan Putri Aryani bikin merinding. Siapa yang lagi nonton HUT Indosiar yang ke-29 malam puncak kedua di TV? Ayo, siap-siap ya untuk absen. Tulis di kolom komentar. Kemudian untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Kakak Rizky Bilar, di mana Abang L dapat hadiah ulang tahun lagi. Abang El dapat hadiah dari Uncle Gilang Dirga dan Onti Adis Versa. Kata Papa Bilar, ucapkan apa Abang? Terima kasih atas hadiahnya dari Om Gilang dan Onti Adisti. Masya Allah Abang, sampai dibawa lari-lari ya hadiahnya. Kenapa dibawa lari-lari, kata Papa Bilar ya. Aduh lucunya ini anak. Mungkin kayak tas gitu ya, saking senengnya sampai dibawa lari-lari juga. Terima kasih buat Om Gilang dan Adis Persa atas hadiahnya. Semoga berkah selalu ya rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Oke, next untuk kabar selanjutnya masih diunggahan Una Lesti Kejora, di mana Una mengunggah kembali postingan dari Ical. Ical memberikan komentar buat lagunya Dede Lesti, katanya Dede Lesti lagunya enak banget, sukses ya sayang, semoga trending satu, amin. Kemudian ada Rani Dea juga memberikan caption, Masya Allah aku udah nonton MV-nya, sakit banget. Dan pasti endingnya itu loh, pokoknya Una Lesti gak ada lawan, keren banget, mudah-mudahan bisa trending satu, amin ya Robbal Alamin. Kemudian ada SS-an dari Papa Rizky Bilar dan Una Lesti ini. Papa Bilar langsung mengunggah di story-nya,
Kata Una Lesti bangga sama terharu ya captionnya, love love love. Makasih ya sayang udah selalu support karir aku, kata Una nih. Kemudian langsung dibalas sama kakak Bilar, ini asli nih tumben, katanya. Terharu aku tuh, masya Allah. Kemudian emang terharu banget ya captionnya juga yang dituliskan oleh Una Lesti juga luar biasa. Papa Bi terharu banget, aku yang ngikutin perjalanan kalian nangis banget lihat IGS ini. Maaf ya aku cengeng, padahal ini hal sederhana tapi kalian manis banget, masya Allah. Semoga Allah menjaga cinta kalian hingga jannahnya Allah. Bunda Lesti selalu bangga punya Papa Bilar, begitu juga sebaliknya. Papa Bi bangga selalu menjadi bagian dari Bunda Lesti. Saling menggenggam, menguatkan, dan support satu sama lain ya, sampai kapanpun. Jangan lupa juga malam hari ini karya terbaru dari Lesti Kejora. Yo, jangan sampai ketinggalan ya, nonton Indosiar, ada Lesti Kejora. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.